Kami lagi berada di warung Paman Muto di Jalan Paya Pasir. Mau mekong malam ikan gembung ramba-ramba. Jadi di sini versi warung Paman Mutonya. Jadi aku ngambil yang di sini gitu karena memang entok. Ya harus di sini gitu, makanya harus di sini. Jadi tempatnya. Iya, alhamdulillah. Tuh warung Paman Muto. Tempatnya enak, woi. Kalian mau lesehan boleh, mau meja boleh, mau gabung partai besar juga boleh, ya. Jadi di sini itu pastinya 100% halal. Halal bahannya, halal masaknya. Ya, nanti aku tunjukkan juga gemuk ramba-rambanya, mantap. Season pertama aku langsung dapat ini belum ramba-rambanya, ramba-rambanya belum hadir. Itu mau makan kusere ento. Enak no? Ngeri kali ya. Wih, besar. Ala-ala perindapan piringnya, Kak. Perindapan. Ini ramba-rambanya nih. Ala-ala perindapan ya, Kak. Perindapan. Gila ah. Jika ramba-ramba semoga suka ya, Kak. Medan Marela. Bawang bata ini kenapa diabadi dan selalu dikejar orang? Karena bawang bata ini punya rasa sendiri khas ya. Bukan seperti bawang merah, bukan, jauh kali lah bedanya. Ada aroma-aroma hutan. Tapi enak dimakan walaupun dia udah matang tetap crispy gitu dia. Di Marelan Pasar 5 kata kawat video enggak apa-apa ya. Ini buat aku makai kemarin. Bawa sama dari glowingnya, terus kempes sampai ke glow. Ya, ada nanya apa empat kayak mana rasanya bang? Enak, betul. Ini aku nggak di endorse ya, aku buka puasa kemarin. Bukan endorse ini ya. Enggak. Aku tiba-tiba di chat nanti aku makan di sana bang, lewat. Disediakan langsung tempat-tempatnya. Jadi sebenarnya gembongnya udah habis, tapi karena ada Kak Ratu yang datang. Oh iya. Entah kenapa aku bilang, dek, sisakan tiga ya, rupanya betul kakak pesan tiga. Aku dari tadi siang mau WA ke Mat, ya kok ya sempat, karena aku dari rumah sakit tadi kan, dari Martena. Ya lah mampir woy, makan gembong ramba-ramba. Enak-enak. Ya lah woy, kayak tekan awak kami. Mantap. Jadi kalau yang gak bata, karena coba nih, bawang bata ini unik. Asik, unik, asik, nikmat. Pastinya antioksidannya tinggi. Gak ada itu makan bawang, badan bau, gak ada hubungannya, gak ada, gak ada. Kalau kau mandi gak akan bau. Koliza bisa makan pedas pedas. Kamu bisa makan pedas koliza. Mantap. Apa om? Kangkung nih. Kangkungnya panas men, hujan-hujan. Makan tumis kangkung. Masakan itu ada saatnya kok dimasakin orang, itu sensasinya beda. Jadi sekali-sekali kalian harus coba minimal sekali kemari dulu biar paham. Aduh. Kuahnya udah segar. Nah. Oke deh. Tuh.
gebyar. Udah, aku gak usah panjang lebar lagi. Kalau buka Google, warung paman itu ya, ini no endorse, real. Eke memang nekong di sini karena Eke buka puasa. Keringat sudah bercucuran. Pedesnya, pedesnya itu pedes terjangkau, nggak buat kita jadi memang mencret gitu, enggak. Mantap. Mantap.